Ya, jadi ini kita lagi unboxing RCP75 min 1. Boxnya aja om, barangnya kecil. Bisa di motor ini? Bisa. Nah, udah bisa si Randi nanti antar. Enggak aneh, biar nanti aku ambil. Yang penting tes dulu aja. Ya ini gabus-gabus supaya kompresornya nggak pesok, karena bahaya banget ini kan dikirim dari Jawa ya guys ya, takutnya ada pesok atau lain sebagainya. Oh TPR ku lagi habis deh, starku tuh bagus juga. Ntar ku pause dulu ya. Ya jadi ini proses masukin oli, ini bonus dari Ryu-nya. Ini oli kompresor. Randi berapa kali berapa ajari si Om Ran? Ini aja melihat di kaca setengah. Setengah kaca ya Om tuh. Kalau habis nanti? Kembali ya. Misalnya beli oli apa dia pakai? Oli motor metik, oli gardannya. Oli motor metik pakai kan. Jadi bisa pakai oli gardan metik ya. Oh, setengah aja ya. Iya, setengah di sini dia. Kalau itu pasang apa, Ran? Jadi, teman-teman, ini wattnya berapa, sorry? 500. Jadi ini wattnya 500. Sebenarnya bisa sih pakai yang listriknya 900 watt. Cuma diam kalian, aku mau ngomong. Jadi kalau misalnya 900 dia ini bikin cepet panas. Lebih baik watt kalian tuh dinaikin jadi 1300. Supaya dia nih enggak cepet panas ya, guys. Jadi watt tuh lebih baik dinaikin aja 1300. Meskipun 900 itu sebenarnya sudah bisa sih. Cuma kejadian yang sudah-sudah ada yang pernah ngomong kompresornya kok cepat panas, ternyata karena listrik mereka kecil. Jadi ini ukurannya dikasih seltip dulu supaya apa ya? Kalau dia sudah penuh lama juga kan supaya enggak bocor lah. Seltip. Iya, dia ngisi sendiri tuh. Misalnya kalau contoh karena tetangga juga punya lampu kan, bisa dicas di situ kan? Apakah? Dia mati sendiri kalau dia penuh. Kalau mati kan? Kalau sudah penuh lama juga baru habis lagi. Ya. Anda juga sering pakai kan? Kalau pakai mixer tuh lumayan cepat habis. Maman. Ya, ini quick coupler-nya sudah dipasang. Dan ini pasangin seltip di spray gun-nya dulu. Nah ini gunanya untuk apa ya? Nah ini gunanya kalau yang tanya jelasin dong Rad. Pemisah air. Jadi ini untuk pemisah air filternya. Kadang kan ngedeko tuh yang ngeganggu tuh airnya. Jadi kalau catnya nanti simpan sini ya? Iya catnya. Rekomendasi cat apa nih Ran yang bagus Ran? Mana mak? Bagaimana bukanya ini? Tarik aja ini. Cat sembarang aja lah ya. Yang penting cat. Cat minyak ke cat air ya? Cat minyak. Oh, cat minyak. Iya, sembarang-sembarang. Kalau anu cat air enggak bisa ya?
bisa juga cuma lambat ke dinding langsung. Terus itu air blownya buat apaan? Bersihin debu. Oh. Kalau mau nyemprot oli motor. Oh iya sih, betul juga. Bersihin debu kalau mau nyemprot oli motor, sama apa lagi? Opsional lah ya. Wajib ya air blownya dikasih air cok ya. Untuk masuk ke recoil hose-nya. Oh iya sih. Berangkat. Ada yang mau ditanya lagi, Om? Ah, enggak, ya sudahlah.